Ya, sekarang aku sudah ada di butiknya Ivan Gunawan nih. Kenapa? Karena aku minta Ivan Gunawan untuk bantu membuatkan busananya Ayu Ting Ting untuk di konser Suara Hati. Kenapa Ivan Gunawan? Karena dia kan salah satu sahabat yang ada dalam perjalanan karirnya ke Ayu juga. Dan dia sudah mau mensupport, nggak cuma satu baju, katanya beberapa baju. Cuma nggak tahu nih, kita pengen lihat kayak gimana. Dan aku mau tahu Kak Ivan punya ide apa sih buat Kak Ayu, yang pastinya dia akan mengerti bagaimana apa yang dibuat untuk Kak Ayu. Secara dia kenal cukup dekat dengan Kak Ayu. Yuk, kita ketemu dengan Ivan Gunawan. Hai, aku datang. Kamu selalu datang di saat aku lagi riweh ya. Tapi kan kau seorang sahabat yang mau membantu sahabatnya, betul? Apalagi ini cepetan duduk. Iya, begini, kita nih mau seperti yang pernah kita pernah ngobrol, pengen minta Kak Ivan turut andil dalam konser Suara Hati Ayu Ting Ting. Kan ya, ini sahabat udah kenal deh. Kapan sih Kak konsernya? 28 Maret. 28 Maret. Berapa lu rencananya? Ada banyak lu, cuma pengen Kak Ivan tuh pengen jadi yang pembuka. Apa? 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 Lebay. Kita jadi yang pembuka, dan mungkin ada satu lagi baju juga nanti akan dijelasin sama Kak Reva. Coba ceritain dulu kira-kira apa dan kenapa aku harus menggarap baju ini. Karena Kak Ivan kan udah cukup dekat dengan Kak Ayu. Seorang sahabat yang memahami karakter Kak Ayu, memahami dan pernah berapa kali juga bikin bajunya buat Kak Ayu kan. Terus juga perjalanan karir Kak Ayu kan juga Kak Ivan ada di situ. Biar Kak Ayu, Kak Ivan tahu bagaimana Kak Ayu. Bukannya perjalanan karirnya Ayu ada India di situ? Bukan gue kali. Nah, yang India itu gak bisa buat baju. Oh, yang India itu gak bisa buat baju. Jadi Eke yang disuruh. Iya. Oh, terus gue tanya, nanti di konser itu India itu datang gak? Aku belum bisa bilang. Oh, gak bisa. Harus tentuin kalau India itu datang, ya gue gak mau lo buatin baju. Ya kenapa? Ke Pasar Baru aja sono beli kain sendiri di toko India-India itu. Tapi kan yang di Pasar Baru belum tahu karakter bajunya Kak Ayu gimana. Kalau kita ngomong sebentar aja pasti udah tahu, oh Kak Ayu tuh begini nih, karakternya gini, bentuk badannya begini. Apalagi kan desainer sang mega bintang tahu nih, star mega bintang ya. Oke. Gak apa-apa kan? Saya terima. Aku udah deg-degan yang terima. Thank you loh Kak. Saya terima pembuatan baju konsernya untuk Ayu Ting Ting 28 Maret 2020 dibayar gratis dong kan, support sahabat. Yes! Oke, okay, berarti sekarang nih aku mau gambarin, kita mau sharing sama Ari Tulang dan juga Reva Linda Ayamor, kita mau sharing kira-kira look apa yang cocok dan sesuai dengan konsep Suara Hati Konser by Ayu Ting Ting. Jadi kita tuh ada beberapa segmen, Pak. Mana coba lihat? Nah, yang pertama yang opening, Neva tuh bakal kayak, kita tuh ada look yang kayak gini, Neva. Coba ambilin bahan paisa yang mana saya beli, masih ada yang belum dicari. Oke, jadi yang pertama saya mau ngucapin selamat untuk Ayu Ting Ting atas konsernya yang akan diselenggarakan di bulan Maret nanti, dan aku senang banget diikutsertakan untuk merancang beberapa busana. Rambutnya clean. Lu udah ada headpiece rambut itu lagi. Enggak tahu headpiece tuh. Maunya wave gede, Hollywood wave gini nempel. Oh, kalau mau Hollywood, lu gaya lu kayak ini Jello. Jello yang terakhir. Tapi dia ini gini karena ada mungkin. Ya udah lu enggak usah pakai bolero lagi, udah ini ketutup rambut dia. Jadi perbedaannya nih. Dia di kepala aja ngok. Clean aja gitu ya. Capture. Jadi ini lebih tinggi, tangannya jadinya kecil. Bagus. Tuh. Perbedaannya headpiece-nya aja kali. Tuh, gue bikin gini. Kenapa lu? Nah, terus.
nanti yang buntut di sini, gue ambil sangkutan, ya, sangkutan dia bisa kesangkut ke sini, jadi dia pendek. Pas dia ngebuka ininya, ininya dicopot, diantar gimana cara dicopot, dia jatohin blok gitu. Jadi saya buat dua busana rencananya, di mana busananya itu rencananya akan dipakai di awal pertunjukan dan di akhir pertunjukan. Jadi saya membuka dan menutupnya gitu. Konsepnya seperti apa, rahasia. Tapi yang jelas looknya ini sesuatu yang bisa berganti-ganti stylingan gitu. Dalamnya kasih silver, coba ambil ada cantum silver. Lega banget, lega banget. Udah ketemu hari ini meeting sama desainer kita yang akan membuatkan baju untuk konser nanti Ayu. Siapa lagi kalau bukan Ivan Gunawan? Dan aku udah punya desainnya di sini, ini masih rahasia. Cuma aku, Mas Ari, sama Ivan Gunawan yang tahu. Mau tahu gimana desain bajunya? Jangan lupa nonton konser Suara Hati Ayu Ting Ting tanggal 28 Maret 2020 di Istora Senayan. Oh Tuhan, apalah cinta? Cinta yang aku tahu indah bahagia. Namun bila jalan takdirnya, kau yang kan pergi tinggalkan di kita saling cinta dan percaya, atau kau merasa terpenjara? Berputarlah dunia, teruslah berputar, jatuh cinta selalu pada putaran sama, namun titik berbeda. Ne oldu bize, güvenirken kendimize, yar olduk dön duvara.